yang Kak Anyar besok itu katanya Mas Boy Famgate MTI ya Kak. Anyar tanggal 13 Januari 2000 enggak jadi enggak boleh. Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Anyar 14 Januari Kak. Emang Anyar 14 Januari benar, tapi kita juga mau ada open trip family gathering. Cuman masih enggak jelas nih tanggalnya. Gue sih pengen tanggal 14, tapi Mas Rian bilang jangan digabung sama acara orang, nanti bakalan gak fokus ke acara kita gitu. Menurut kalian gimana? Benar. Jadi kalau acaranya Mahendra itu tanggal 13. Pendaftaran ke Anyar kapan dibuka, Mbak? Nanti pas aku udah posting di stories, di feed Instagram aku ya. Nanti aku posting di feed Instagram aku. Nanti udah dikasih nomor telepon dan harganya. Jadi harganya tuh udah final di harga 300.000, tapi sudah dapat kaos. Jadi harga kaos 130.000, nah itu disubsidi sama kami. Jadi harga 100.000 doang. Jadi 300.000 tuh udah dapat makan, kaos, transportnya, snack juga. Yang Anyar Family Gathering MTI kah, Mbak? Yang Kak Anyar Family Gathering MTI kah, Mbak? Betul. Jadi kemarin setelah meeting keputusan itu yang Famgate MTI yang Bali itu mundur ke Anyar. Jadi yang Famgate MTI itu harganya 300.000 udah termasuk dapat merch kaos, terus makan sama snack dan transportnya. Penjemputannya itu dari Jakarta dari Karawang, Cikarang, Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang. Bali Bangkit jadi berapa unit? Enggak jadi, dipindahin semua ke Anyar. Jadi tadi tuh ya informasinya ya, bahwa Famgate yang kita mau adakan bulan Desember tanggal 6 itu kita pindahkan ke Januari tanggal 13 hari Sabtu dengan tiket yang sangat affordable. 300.000 udah dapat. Hah? Apa? 300.000 dapat kaos. Serunya gitu, coy. Gimana tuh, Dak? Yang enggak pakai kaos 200.000. Yang Kak Anyar pakai unit MTI XHR ya, betul. Nanti kalau MTI-nya sudah penuh, kita pakai HR. Pantai Anyar di Karangbolong. Kalau kita di Lagundi. Berarti boleh beli tiket 200 tanpa kaos ya, Bu Dirus? Gak boleh. Udah sih beli aja 300. Kan bisa pay later. Ayo kalau ke Malang. Info Anyar mau ke pantai mananya, Bu Dirut? Ke pantai Lagundi. Belum juga. Mungkin misal di Pantai Langgundi, tapi nanti masih belum di Ketok Palu. Ayo kalau ke Malang, ayo apa? Emang orang Malang? Udah mandi belum? Sialan. Sialan, ada yang nanya. Belum. Gue kagak bisa bohong, Pak. Belum. Mas Rian udah ke timur, Mbak. Mas Rian emang lagi di timur, lagi di Pekalongan dan mau ke Kudus. Untuk pemesanannya gimana, Mbak? Pemesanan tiket itu nanti lewat nomor aku. Dan bisa dicek out via Shopee, cuman sabar ya, dalam beberapa hari ini nanti aku buatin flyernya, oke? Mbak, MTI masuk ke Cirebon nggak? Belum. Sore ini saya berangkat. Berangkat kemana? Ke Malang. Kalau asli Cilegon, tinggal bayar masuk pantai dong. Jangan gitu dong. Nanti untuk yang asli Cilegon gimana ya soalnya? Bayar setengah kayaknya deh. Bayar full setengah. Bayar setengah kayaknya. Karena kan kamu gak naik bis kan, jadi tiket di sana kan, maksudnya ada spot di sana. Itu bayar setengah karena kan dapat servis makan, terus juga acaranya kan emang bareng-bareng ya. Jadi kalau bayar tiket doang gak bisa. Tetap bayar ke kami, harganya bayar setengah. Mbak bikin channel YouTube dong. Aduh, gak ada yang kelola, gak ada yang megang. Aduh, jadi malu dipantau sama Mbak Risa. Tadi lewat, terus tadi ada YouTube, terus pas aku lihat
video aku banyak. Belum mandi aja mas, cantik filter. Kilo dicari Mbak Risa. Hujan. Hujan. Balaraja hadir. Ini bea cukai. Balaraja jauh banget. Alhamdulillah hujan. Iya, alhamdulillah. Doa guys. Tanggal 6 Desember gak jadi ke Bali kak? Iya, yang tanggal 6 Desember itu kita move semuanya ke Anyer. Jadinya pengennya yang trip pendek aja. Mas Haris fans berat mbak. Oh ya? Kebalik woy. Ya udah kalau gak ada yang mau ngaku gak apa-apa kok. Aku gak apa-apa. Mumpung hujan bu, apa mandi? Mandi di jalan gitu ya. Baraja dekat terminal Bayangan. PO Haryanto, iya. Macet nggak di sana? Purwodadi hadir mbak, aduh. Line impian Purwodadi. Kemana mbak belinya? Di mana? Di Bekasi aja, biar sekalian pulang. Mau beli mic nih, ada saran gak kamu kalian mic yang kira-kira rekomen buat buat karaokean di bis? Kalian kalau mau servis mobil yang mobilnya Toyota boleh banget tadi di Auto 2000 Cempaka Putih. Nanti aku kasih, atau cari Mas Gunawan. Hermawan. Jutek banget yang samping guys. Hermawan. Yang samping jutek banget. Gajahnya belum keluar kayaknya. Lah udah digembar-gemborkan dari bulan kemarin kagak jadi. Emang apa sih? Emang kamu pesertanya? Emang kamu ikut daftar? Itu acaranya tuh bentrokan semuanya. Jadi kalau